Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah program kita pada hari ini berjaya. Kalau kita lihat melihat kepada keberkesanan program ni dari segi kita mendekati penduduk-penduduk kampung, terutamanya mereka yang telah terjejas dengan banjir, amat baik dari segi kita dapat memberikan bantuan dari segi keperluan, hubungan dari segi kita ingin melihat keadaan kehidupan mereka selepas daripada banjir. Dan yang terutama sekali yang kita boleh lakukan pada hari ini secara tidak langsung adalah dari segi pemeriksaan kesihatan. Jadi kita lihat ramai juga yang tampil untuk memeriksa kesihatan, dan ada yang kita telah temui mereka yang sedang dalam rawatan, yang telah mendapat rawatan di tempat lain, dan kita lihat mereka tampil untuk cakna mengenai kesihatan mereka, yang mana kita telah melihat mereka dalam keadaan yang terkawal dari segi tekanan darah, tekanan dari segi keadaan gula dan sebagainya. Dan ada juga di antara mereka yang baru kita temui yang tidak mengetahui bahawasanya mereka mempunyai penyakit tekanan darah tinggi, mereka mempunyai penyakit kencing manis dan sebagainya. Dan alhamdulillah, program-program sebegini amat penting untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat kita agar menjaga kesihatan dengan baik. Dan saya rasa dengan keadaan yang serba canggih pada hari ini, kesedaran pun semakin tinggi. Alhamdulillah, mereka tampil untuk mendapatkan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Dan keadaan program-program sebeginilah yang kita perlu ambil kesempatan yang baik supaya masyarakat kita mempunyai akses yang lebih mudah, yang mana mereka boleh mendekati doktor, mereka boleh mendekati petugas-petugas kesihatan dengan lebih santai katanya. Baik, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan adakan lagi secara berkala di tempat yang lain, dalam komuniti yang lain, supaya kita dapat melahirkan masyarakat kita yang sihat, yang daripada segi kesihatan fizikal dan segi mental, dan yang terutamanya juga kita selepas daripada mereka ditimpa bencana seperti banjir sebegini, kita perlu cakna dengan keadaan kehidupan mereka dan kesihatan mereka. Alhamdulillah, tahniah kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia di Kelantan, dan semua daripada, tidak lupa kepada pasukan daripada Ibu Pejabat Kebangsaan Bulan Sabit Merah juga yang bersama-sama pada hari ini menggembeling tenaga. Dan saya ucapkan banyak terima kasih terutamanya juga kepada sukarelawan. Ditemui lebih daripada 30 orang sukarelawan pada hari ini yang telah tampil meluangkan masa mereka untuk menjayakan program pada hari ini. Terima kasih dan tahniah kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.